Ketak ngelarapkan standar nasional Indonesia atau SNI dirong mampu nyen produk, sangkan boga daya saing samalah tepi ka diekspor. Kukituna, Badan Standar Nasional Sate Kapolah ngarojong inovator, sangkan segancangna ngadaftarkan produkna ka BSN sangkan teleh jeng nagara dengen. Salah sahijina insenerator karya Tuturus Bangsa jenan BUMN anu pernah na di Kota Bandung. Nyakaos kitu insenerator karya Tuturus Bangsa produksi salah sahiji BUMN anu pernah na di Kota Bandung PT Pindad. Jeuk Direktur Bisnis Produk Industrial PT Pindad Persero Heru Puryanto, insenerator anu dingaranan Stungta dirancang bareng jeung Hejo Techno keur ngarojong pamarentah lokal turta nasional patali jeung prak-prakan ngungkulan runtah. Sangkan nyemponan standar nasional, eta insenerator ramah lingkungan teh didaftarkan turta nampa predikat SNI ti Badan Standar Nasional atau BSN. Satu tas mampu ngadagangkeun 17 insenerator, Heru miharep dina taun 2022 pihakna bisa produksi tepi ka 1000 insenerator. Mau membantu pemerintah kota maupun pemerintah nasional masalah persampahan. Jadi kalau selama ini sampah itu jadi apa yang ngomong bahwa buangnya gimana, prosesnya gimana. Jadi kita tunjukkan kita kerjasama dengan Hijau Techno. Jadi dari sisi desain awalnya Hijau Techno, tapi kita manufaktur bareng untuk dipindah, jualan juga barengan. Jadi produksi ini Stungta namanya bisa mereduce sampah dibakar, tapi green. Tidak ada asap yang menopok, jadi kita reduce CO-nya mas ya, itu untuk minimal mungkin sehingga ini green mbak, jadi sampah terbakar tetapi tidak mencemari lingkungan. Sejuruh itu Sekretaris Utama BSN Nasrudin Irawan ngebrehkeun, predikat SNI dipibutuh keur ngayakinkeun konsumen patali jeung kualitas produk. Pihakna Sate Kapolah ngarojong inovator keur ngadaftarkeun produkna ka BSN sangkan Indonesia sayaga makalangan jeung produk deungeun. Yang kalau misalnya sistem pengamanannya kalau memang ada standar internasional itu kita pakai supaya nanti barang itu kalau diekspor mudah. Tetapi kalau kita belum ada standarnya atau kita kemampuannya masih di bawah standar atau itu spesifik, kita bisa mengembangkan sendiri. Kalau itu standar internasional kita turun sedikit, kita bisa menerapkan sebagian. Jadi misalnya nanti kalau terkait dengan standar, hubungi BSN nanti kita akan selalu cari solusi ini. Pak Kris nanti bisa bagian dapurnya. Sajroning kitu Lianti Stungta, BSNG masrahkeun predikat SNI ka mesin laundry di Jogja. Heru Puryanto nyindekeun inovasi teknologi teh mangrupa hal anyar. Kukituna, pihak nagara deungeun ge dirong tacan boga standarna. Antukna pihakna ngawangun turta ngembangkeun standar luyuk kana kamekaran zaman. Budi Hartati, Bandung TV.